belum buka pak. Yaudah, ntar balik lagi dah. Yaudah. Kita balik lagi ke panggung aja. Yuk. Wes. Dikasih! Kurang ajar banget. Wah, dia emang songong dong angkot nih. Sembarangan. Lihat-lihat dong, orang cakep mau lewat. Tau gimana sih? Hei, mundur! Kan tadi Pak Ustadz bilang, jaga mata, jaga lisan, oh, iya, jaga bener. Hati. Oh iya, bener-bener. Ini apaan sih angkot, maju mundur cantik. Hei, gue tau nih kayak sopirnya sehari ini deh. Cikini, ayo, Cikini. Lah, maju lagi. Cikini Gondang Dia. Cikini, ini Bekasi. Emang ada angkot jurusan Cikini Gondang Dia? Apaan? Kan jauh ada banget. Ada kok jurusan Cikini, Cikini. Ini angkot apa bom bongkar sih? Allah. Sampai maju Allah. Lagi, mundur lagi, maju lagi, mundur lagi. Itu kan. Ini udah gue matiin mesin nih. Ini yang di dalam gak mabok apa hey, orang penumpang Cikini ya? Cikini di mana? Bekasi di mana? Cikini Gondang Dia jurusannya. Turun. Lah itu bukannya si... Gali. Lah Gali. Yang di depan juga Moza. Ini bukannya... Eh turun. Bukan si Moza. Kayaknya gue tenang. Waduh, kalau tau yang begini mah tadi gue ditabrak juga ikhlas, Pak. Oh, benar, Pak. Coba lagi, Pak. Hah? Coba lagi. Tadi, kalau sekarang udah enggak. Lu pada ngapain naik angkot pagi-pagi berdua? Ini kan jurusannya Cikini Gondang Dia, Pak. Iya. Ya terus kenapa tuh? Lu berarti nyasar, ini Bekasi. Ini Bekasi. Oh, nyasar. Di mana sih anak-anak? Nyasar. Sini. Nah itu juga bukannya anak bending shirt Cikini, sama Ultraman. Cikini Gondang Dia kayak lagu zaman dulu. Cikini si Gondang Dia saya begini. Hei! Si Pak Gading ya. Rusuh nih orang. Oh Pak Gading gak bisa lepas. Time dulu bang, ngetem dulu bang. Pak Gading mau kemana? Ke bayang-bayang Monaco nih Pak Gading nih pasti. Tadulu deh. Cikini, Pak gak bisa keluar Pak. Cikini Gondang Dia. Ada apa sih sebenarnya aku bingung. Iya dua anggrek ada apa dengan Cikini Gondang baru, Dia itu? Baru buka trayek. Bukan, jadi dua anggrek mau keluarin album yang single yang ketiganya Cikini Gondang Dia. Judulnya. Itu lagu baru. Lihat dong bajunya pagi-pagi, metik bunga di mana? Di sawah. Tapi kalau didengar-dengar judul lagunya kayak lagu-lagu Betawi tempo dulu ya. Cikini si Gondang Dia ya. Tapi emang kayak pantun gitu lagunya. Oh, oke. Dan ini launching album jatuhnya. Iya, betul. Judul albumnya Cikini Gondang Dia juga. Iya. Wah. Ada berapa lagu di dalam ada album? Ada berapa ya? 12 lagu. 12 lagu. Wow. Termasuk yang Sirgo Banggo Sir itu semua ada di dalam situ. Ya. Nah, single Cikini Gondang Dia berarti jadi single keberapa? Ketiga. Oh, jadi yang ketiga sekalian launching. Launching-nya. Akhirnya punya album. Itulah yang ditunggu-tunggu semua penyanyi album ya. Jadi penasaran kita dengerin dulu lagunya, kita ngobrol-ngobrol yuk. Yaudah yuk, dengerin dulu lagunya. Ultraman sama Bendisen diajak juga. Nah, alhamdulillah Ultraman mau dance ya. Mau dance sama Ultraman. Eh, ntar dulu Ultraman. Lu naik angkot ngapain pakai helm lu? Oh lu ngojek? Oh buat gimmick. Oh buat gimmick nanti. Oh ada tukang bajaj, ada tukang ojek. Iya. Yeah. Jadi mereka... isinya pokoknya ada tukang ojek, ada pilot. Isinya tuh pantun-pantun gimana gitu. Nanti ntar abis dia nyanyi kita main pantun-pantunan yuk. Boleh. Yeah. Yeah. Eh tukang cireng, tukang somai, kita siapin pantun yuk. Ayo. Cerancong dari Jakarta. Asik. Biar kate monyong. Banyak yang cinta. Tari sabuk ya belak. Ya belak kita dengerin dulu nih lagunya nih kayaknya seru nih. Ini dia dua anggrek. Cikini Gondang Dia. Bersama Ultraman dan juga Bendition. Silakan. Yeay. Info. Pemirsa info. Suaranya Ibo Suara. Bye anggrek. Jakarta.
Indonesian ya. Tepuk tangan dong, lagunya lucu. Keren loh tadi ininya, koreonya tahu-tahu ada yang jadi ojek gitu, dua-duanya keren. Mengikuti tema lagunya. Terima kasih ya. Makasih Ultraman. Ultraman semuanya, thank you. Benediction juga. Ini penantian berapa lama akhirnya muncul albumnya? Sebenarnya kalau album udah dari dulu ya, udah dari dulu, udah lama dari dulu. Tapi kita masih belum pede awalnya. Iya. Jadi keluarinnya single per single ya. Gitu. Oh gitu. Tapi awalnya yang sekarang itu mau single yang ketiga. Tapi Bapak Rahayu menyarankan kenapa nggak launching album aja. Nah ini ngomong-ngomong Bapak Rahayu juga pagi hari ini datang untuk kalian berdua dan pemirsa di SCTV untuk memberikan selamat kepada Duo Anggrek atas pencapaiannya untuk album Duo Anggrek Cikini Gondang Dia. Selamat datang pada Bapak Rahayu. Selamat pagi Bapak, selamat datang. Sudah kembali di tengah, bukan cuma ngasih selamat doang. Iya Pak. Masih pelakar. Wow. Wow. Luar biasa. Nah, Bapak Rahayu dari pihak Menaga Suara, mungkin sebelum penyerahan plakat kepada Duo Anggrek ada yang mau disampaikan buat Devi sama Moza. Ya, saya mengucapkan selamat atas peluncuran album ini. Semoga Duo Anggrek tetap jaya. Amin. Pak, satu aja nih Pak pertanyaan saya Pak. Kok launching album di bulan Ramadan bukan lagu religi gitu? Biasanya kan orang identiknya tuh kayak tadi Opik. Kesini bawa lagu religi. Ini Duo Anggrek datang kesini kok bukan bawa lagu religi Pak? Kan album Cikini Gondang Dia ya. Oh iya ya. Iya. Karena berdoa bukan cuma buat Ramadan ya Pak ya. Bukan cuma buat lagu doang. Jadi berkarir tuh gak cuma di Ramadan doang ya Pak. Iya. Jadi setiap hari kita harus tetap seperti apa adanya. Jangan cuma di Ramadan aja. Puasa dong tiap hari ya. Oh, puasa tiap hari ya, itu gak punya duit Pak. Kalau puasa tiap hari Pak. Siap. Kalau begitu kita lihat ya. Ini penyerahan plakat dari Pak Rahayu, nah. Dari pihak Naga Suara, kepada yang pertama Moza, dan yang kedua Devi. Boleh tepuk tangan teman-teman. Yes, dan ini adalah bentuk fisiknya, ya. Silakan Pak, nih, nah, beli selalu yang asli ya, yang bajakan. Oke. Okay. Tuh. Ada 12 lagu di dalamnya, kalau misalkan kalian, apa fansnya Duo Anggrek apa namanya? My Anggrek. My Anggrek. Mau cari albumnya sekarang udah ada, tuh di depan ya. My Anggrek. Ini kalau misalkan dibaca, Naga Suara dengan bangga mempersembahkan piagam penghargaan ini kepada Duo Anggrek atas peluncuran album Cikini Gondang Dia yang diadakan di Inbox. Terima kasih buat Inbox, buat Bu Siwi juga yang sudah. Iya, terima kasih banyak ya buat Inbox juga selalu bangga ya. Betul. Bisa betul. Apa selalu kedatangan artis-artis yang mau launching di sini. Kalau Pak Rahayu dengan bersama Naga Suara dan artis-artisnya kan selalu Inbox jadi prioritas. Iya. Kita tunggu kalau artis-artisnya Bapak mau launching ya Pak. Kita tunggu di Inbox. Duo Anggrek ada yang mau disampaikan buat Pak Rahayu mungkin atau buat SCTV. Terima kasih banyak buat Pak Rahayu yang sudah membimbing kita, Duo Anggrek. Sudah memberi kesempatan buat kita menjadi seperti sekarang. Pokoknya sayang terus sama Duo Anggrek, sukses terus buat Naga Suara. Amin. Terima kasih Pak Rahayu sekali lagi, Duo Anggrek, sukses ya.